Emang akikah itu apa? Ditanya, kalau akikah buat diri sendiri ketika sudah dewasa orang tua tak sempat mengakikahkannya boleh nggak? Boleh. Rasulullah saja mengakikahkan dirinya. Alhamdulillah. Ya. Namun pada hukum dasarnya, hukum akikah itu sunnah mu'akadah untuk kedua orang tua. Orang tua. Dimulainya dari, dimulainya dari yaumasa bi'ihim ya dari hari ketujuh di hari ketujuh itu sudah disunahkan untuk apa untuk mencukur rambutnya untuk mengakikahkannya yuraku bihidam untuk mengalirkan yuhroku mengalirkan darah maksudnya apa mengakikahkan anak hewan kurban untuknya dan juga memberikan nama yang terbaik untuk anaknya itu adalah sunnah muakadah tanggung jawab orang tua bakti orang tua kepada anaknya. Nah jadi begini kalau ada pertanyaan, Bib, kok orang tua yang bakti kepada anak? Eh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan agar orang tua itu berbakti kepada anaknya. Bakti itu apa sih? Berbuat baik. Bagaimana cara orang tua berbuat baik mengakikahkan anaknya, memberi nama baik untuknya? Uy, paham sampai sini? Ah. Kalau nama baik itu akan berguna nanti. Bib, apalah arti sebuah nama? Jangan mau tahu tuh, itu doktrinan mereka. Apalah arti sebuah nama? Ah, nanti juga ujung-ujungnya namanya Muhammad dipanggilnya Mamat. Jangan begitu. Ah, namanya Fatimah tadi dipanggilnya apa? Hah? Eh, apalagi tuh ada lagu begini. Fatime Jande Mude. Kan begitu tuh ya. Masih ingat gak tuh lagunya? Bu, semuanya. Mohon maaf nih, mohon maaf banget, mohon maaf. Bukan yang nggak boleh kita melantunkan kosidah menyebut mohon maaf banget nih mohon maaf kalau seandainya bib saya nggak ada niat nggak ada niat ketika mendendangkan lagu tersebut untuk Fatimah Az Zahra putri putrinya Rasulullah walaupun nggak ada niat ke sana namun nama Fatimah adalah nama yang mulia yang mempunyai nisbat ikatan dengan putri tercinta pimpinan kaum wanita Fatimah Az Zahra itu lagu mohon maaf kalau tanya sama orang dulu, mohon maaf nih, ternyata ada sejarahnya, entah betul atau tidak, saya informasinya bahwa ketika salah satu dosen sejarah, ya di sekarang jadi Syarif Hidayatullah apa sekarang? Win dulu IAIN ya. Nah, beliau berkata apa? Itu adalah ya. Uh, lagu yang diadopsi yang yang dibuat sengaja oleh Belanda untuk apa orang Islam ya dia mengucilkan siapa mengucilkan nama-nama mulia di dalam agamanya siapa tuh namanya Fatimah siapa eh Fatimah janda muda terus apa lagi tuh uh, gimana apalagi tuh eh uh, Eh, hey, apalagi lagunya? Yang keli apa ya? Apa? <San> Dong indong. Kepala lindong. <San> <San> mata melirik. Itu yang mata melirik siapa tuh? Yang pakai kerudung, Emangnya yang pakai kerudung matanya Jadi mereka membuat tuh lihat tuh yang pakai kerudung tuh lihat tuh matanya jelalatan ngelihat aja akhirnya dia ngelirik ke tuh mohon maaf nih kadang itu lagu biasa aja tapi apa mempunyai apa namanya mempunyai doktrinan mempunyai latar belakang untuk menjauhkan dan kita tidak sadar oh bahwa Fatimah itu mana nama biasa aja ah orang pakai kerudungan ya pasti berbuat seperti itu bukan jangan ya makanya nama itu mempunyai mempunyai arti dan makna makanya namakan hasinu asmaakum perbagus nama kalian sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil bi asmaikum nanti ini kita bakal dipanggil sama Allah fulan bin fulan li disebutin nama kita nama orang tua kita Fulan bin Fulan ngadep kepada Allah Masya Allah coba bayangin tuh Pak Bu eh hey, hey. eh ini pada nyambung gak sih ya kok pada diam sih Pak udah makan belum udah kalau belum saya emang udahan aja nih ini dari yang belum makan nih